keluarkan aku dari sini. Baiklah. Ya, oke ini dia sahabat super. Ya, jumpa lagi di informasi dan dokumen kita seperti biasanya. Oke, ini akan kita coba dulu ya. Ya, ini kita lihat dari sini, coba tes leveling. Ya, ini menggunakan tombol power window RGB LED 1,8 in di reflektor MXNew 135. Nah, ini plus leveling ya. Nah, ini kita tes levelingnya. Oh, untuk ring skalanya sangat jauh sekali dan cahayanya cukup recommended dan cukup oke. Ya. Untuk cahaya nanti kita perlihatkan seperti biasanya di bagian belakang saja karena kita lebih utama atau pentingnya penjelasan ya. Oke nih dia, jeng 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 jeng. Ya, di depan kita sudah ada paket reflektor, tinggal colok saja. Di LED 1,8 in bentuknya seperti ini, MX reflektor MXNew 135. Nah, di dalam kalau kita perhatikan ini terdapat box juga ya. Harganya berapa? Seperti biasanya, murah. Ya, ada yang bilang murah, ada yang bilang mahal, semuanya ada. Kembali ke sahabat super masing-masing. Oke, ini dia tampilannya seperti ini sahabat super, requestnya di cat hitam dan ini terlihat ada box ya di bagian, kalau kita lihat secara seksama begitu. Oke, kita tengok bagian belakang seperti ini, ada electric leveling tentunya. Ada pernapasan 3 dan sebenarnya 4, ini originalnya juga ada bagian bawah ya. Tidak kita apa-apakan. Oke, seperti ini. Kalau ada pertanyaan, apakah posisi kalau pakai leveling ini mentok nggak? Jawaban dari kita, masuk dan pas. Begitu kali ya. Masuk, karena di waktu sebelumnya juga kita juga sudah pernah mengirim dan berhasil dipasang kepada yang punya, entah kemana saya lupa lagi. Dan ini baru lagi kita buat karena sesuai pesanan. Dan pemberitahuan kepada yang punya barang ini bahwa barangnya sudah selesai, tinggal pelunasan, kasih alamat lengkap, langsung kita kirim. Nah, ini di sini ada relay tentunya. Nanti silakan ditempelkan kaki yang dua kabel itu dan ini ada soket. Nah, ini yang ke reflektor. Sisanya ada kabel ini tuh, ada biru, hijau, kuning. Ini semuanya positif. Biru positif senja, yang hijau positif dekat, kuning positif lampu jauh untuk proginya. Untuk motor ini minimal harus di DC dari belakang karena bawaan motornya ini lampunya itu AC ya. Silahkan di DC dari belakang, silahkan ketik sinar otomotif cara DC MXNew 135 atau pasti sahabat super yang lain juga yang dokumen juga banyak, yang tutorial pasti banyak, silahkan dicari. Kalau mau bagus khusus motor ini MXNew ya, untuk MX All masih sama. Kalau mau pesan paket PNP kabel full web beserta kiprok and mic original yang sudah dicamin jos gandos gitu ya kata orang ya, pokoknya amazing. Atau kelistrikan full web, tinggal PNP, dipersilakan dan sangat disarankan. Kita juga menyediakan paket PNP full webnya. Ini permintaannya seperti ini, demon warna hijau saja, tidak mau warna lain katanya. Ya oke, kita hanya menuruti saja. Kalau tidak request demon satu warna, biasanya kita sudah mengasihnya dengan yang RGB. Ya, di dalam RGB kan ada hijau, ada biru, merah dan lain sebagainya. Cuman biasanya tidak seterang yang satu warna seperti ini ya. Nah, itu dia. Oke, ini cahaya dekat. Nah, ini kita tes leveling kembali. Ya, ini cahaya dekat. Kita perhatikan garis cut off-nya. Ya, ini kita tes turun untuk cahayanya. Ya, berfungsi dengan baik ya. Kita tes naik kembali untuk cahaya dekatnya. Oke ya, ini untuk naik turun ini untuk menyetel atau ring skala cahaya tinggi rendahnya dengan tombol, bukan lampu jauh ya, karena kemarin banyak yang tanya nanti kalau nggak pakai leveling nanti ngatur lampu jauhnya gimana. Sebenarnya berbeda, ini khusus mengatur lampu dekat, bukan lampu jauh. Lampu jauh belum menyala. Nah, ini ya, sangat jauh sekali. Seperti biasanya proses, biasanya DP dulu sekian, nggak usah banyak-banyak lah, seikhlasnya aja. Oh, proses DP. Setelah DP kita masukkan antrian karena kita sering antri setiap harinya dan setiap hari kita sibuk, makanya untuk cat WhatsApp juga slow respon. Setelah DP kita penyiapan bahan, setelah penyiapan bahan kita kerjakan, setelah selesai kita infokan kepada yang punya melalui WhatsAppnya,
Setelah melakukan pelunasan, biasanya kita langsung meminta sekalian alamat lengkap dan nama penerimanya. Itu proses yang sampai saat ini turun temurun. Ya pokoknya prosesnya gitulah ya. Karena kita memang tidak jual online. Banyak sekali yang menanyakan ini aplikasi yang oranye, hijau, kuning, merah, biru. Kita tidak jual online. Kita memang masih offline. Dan untuk pengiriman kita bisa dalam negeri, luar negeri, seluruh pelosok negeri, luar negeri, di negara manapun kita bisa mengirimnya. Khusus luar negeri di beda negara, silakan konsultasikan ongkirnya atau ongkos kirim, karena ongkos kirim itu cukup mahal juga untuk luar negerinya yang agak miring-miring gitu, biasanya area Malaysia dan Singapura itu murah, seperti dari Jawa Barat, dari Indonesia Barat menuju ke Papua, menuju Indonesia Timur itu masih sama ongkirnya, kurang lebih begitulah. Di luar Malaysia dan Singapura dia cenderung lebih mahal begitu ya. Silakan konsultasikan saja. Mungkin ke Cahaya kembali nih dia. Jeng 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 jeng. Ya ini dia, kita sambung kembali di Cahaya. Oke, pokoknya harganya murah. Langsung beli ya kalau berminat. Kalau belum ya jangan dulu. Oke, salam satu aspal, salam satu proji, salam lampu sultan. Kurang lebih begitu. Ya, ini kita tes kembali, dan untuk kendaraan-kendaraan yang lewat juga sangat sedikit sekali ya cahayanya, karena ini masuk lampu spesial. Oke, untuk sahabat yang super dimanapun Anda berada, next informasi, next video, sehat selalu untuk kalian semua. Selamat beraktivitas, selamat petang, selamat malam, dan selamat beristirahat di tempat masing-masing. Indah pada waktunya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Dan